Oke, kali ini kita mau mencoba menggunakan pakan atau umpan yang baru ini. Kita coba langsung. Cus. Oke, pakan udah siap. Pakan udah siap. Kita coba langsung. Yang krik tadi mah. Sekarang mau nyoba pakai pelet. Oke, kita coba pasang ya. Teknik mancing di rawa, coba diuntul-untul dulu ya. Untul. Untuk menarik perhatian. Ya, oke, kita tunggu saja. Ya, cukup. Baru kita taruh ya. Ya, seperti itu. Kita taruh, sabar. Ada yang mau noel atau tidak noel. Ya, sudah ada mulai pergerakan, bro. Sedikit. Ya, minimal ada yang noel ya, minimal. Trek guys. Aduh, telat nih videonya. Lumayan nih. 3 jari mah ada ya. Mantap. Kita tampung dulu satu. Satu lagi, si bolang berpindah lagi tuh si bolang. Oke, kita lanjut kejuaraan kita. Kamu ngapain? Hei. Wih. Mana dapat enggak? Oh, enggak. Oh, udah ngadu tuh berdua. Angel. Wih. Kejaran panjang di situ aja tuh. Kayaknya mah bagus. Akhirnya strike. Juga pelakunya ini lumayan agak babon sih. Pakai pakan apa tadi, Bang? Pakai belalang jangkrik. Oh, belalang jangkrik. Jangkrik apa belalang? Bener kue. Sama seperti admin kita Pak Jai ini. Sepertinya 3 jari ya. Ya. Udah di tangan, iya, lumayan lah gede.
lagi ini jangkriknya guys, seperti ini. Kita coba lagi apa ada temannya, apa cuma dia orang sendiri. Oke, kita markicop, mari kita coba. Mancing di rawa ya, jadi resikonya nyangkut. Jadi ya siap-siap kalau mancing di rawa seperti ini, spot kecil menggunakan tegek, siap-siap nyangkut, dan persiapan untuk kail harus banyak. Oke guys, ini tangkapan kali ini kita lumayan ada 1, 2, 3, 4, paling gede di babon 1, 2, betok guys, rawa. Oke, sekian dan terima kasih, kita lanjut nanti lagi ya, karena sudah mulai besok lagi biar tahun baru banyak makan bakar betok. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.